Baiklah, hari ini kita akan mulakan bincang beberapa soalan tutorial chapter 6, soalan 7 sampai soalan 10, iaitu berkenaan dengan thin lens equation dan magnification equation. Minggu lepas kita dah belajar mengenai mirror equation. So, equation dia sama saja kalau korang tengok ni. 1 over F equals to 1 over U plus 1 over V. Dan M equals to HI over H0 equals to negative V over U. Okay, di mana F itu adalah focal length, U itu adalah object distance, V adalah image distance. M ini adalah magnification. HI adalah height of image, height of object. V itu adalah image distance dan U adalah object distance daripada lens tersebutlah. So bentuk bentuk equation dia adalah sama sahaja. Okay. Apa yang membezakannya adalah sign convention. Okay. Kalau dalam minggu lepas kita dah belajar untuk U, V, F, dia punya sign convention dia positif dan negatif. Yang ini U dia positif kalau real object, and then kita ada real image. Dan untuk focal length dia adalah positif kalau converging lah. Converging. Ini untuk mirror eh. Kita tengok mirror dulu. Tunggu lepas. Converging mirror. Ataupun concave mirror lah. Okay. Dan negatif ni adalah untuk virtual object, virtual image dan diverging mirror. Ataupun convex lah. Convex mirror. Okay, tapi berbeza untuk lens, berbezanya hanya sedikit sahaja. Itu untuk mirror tadi, ini untuk lens. Untuk lens kita ada U, V, F. Positif dan negatif. Okay, dia punya, kalau objek dia real, dia akan jadi positif. Real image. Dan converging lens. Untuk negatif, untuk virtual. Check. Virtual image. Dan diverging lens. Okay. Kamu boleh nampak kat sini yang berbeza adalah bahagian focal length sahaja. Iaitu untuk mirror, converging mirror positif, diverging mirror negatif. Untuk lens, converging lens positif, negative lens negatif untuk diverging lens. Okay. Apa yang berbezanya adalah untuk converging lens, ianya adalah convex lens. Untuk diverging, ianya adalah concave lens. Eh? Kita balik kat sini. Okay. Converging tu bermaksud dia adalah menumpu. Untuk mirror, converging mirror, ini mirror tersebut. So, akan ada cahaya. So, cahaya itu akan dipantulkan dan menumpu kepada satu titik lah. Ini adalah untuk converging mirror. Tapi kalau diverging,
convex mirror. Lepas dia, dia kena mirror tu, dia akan berserap, bersepah lah cahaya dia. Garisan cahaya dia akan bersepah. Okay. Yang ni tadi dia menumpu. Untuk converging mirror, concave dia menumpu. Dan untuk diverging mirror dia mencapah selepas dipantulkan. Ingatlah mirror berlaku reflection. Maksudnya cahaya tu dia memantul. Tapi lens dia berlaku refraction. Pembiasan dia akan masuk ke dalam lens tersebut. So untuk lens kamu ada converging lens. Macam ni. So lepas cahaya tu terkena permukaan lens tadi, dia akan berlaku pembiasan dan menumpu pada satu titik lah. So untuk diverging, pas cahaya tu terkena permukaan lens tadi, dia akan dibiaskan dan mencapah, eh. Dia tak menumpu. Okay. So itu beza, ya. Keyword dia adalah converging ni positive focal length sebab dia menumpu. Diverging dia mencapah. Cahaya dia mencapah, ha. Okey, kita tengok pada soalan 7, ha. So yang ni jawapan lukisan ni dah ada dalam nota dalam soalan tutorial. So a converging lens has focal length of 10 cm. An object is placed 30 cm from the lens. Construct a ray diagram. Find the image distance and describe the image. So ini ada ray diagram yang kamu perlu buatlah. Kamu pastikan kalau soalan minta kamu lukis ray diagram, pastikan ada cahaya, ada anak panah, eh, sebelum dan selepas laku pembiasan. Untuk lens, pembiasan. Untuk cermin, pantulan, eh, perlu ada sebelum dan selepas. Mesti ada anak panah, eh. Dan garisan ni adalah garisan cahaya yang kamu guna adalah solid line, eh, bukan garisan putus-putus, eh. So ini adalah ray diagram yang kamu akan dapat. Seterusnya soalan minta kita cari find the image distance. Kita akan guna formula 1 over f equals to 1 over u plus 1 over v lah. 1 over f equals to 1 over u plus 1 over v. So kita ada kat sini focal length dia adalah 10 cm. 10 cm ni positif atau negatif, kita depends kepada jenis lens. Converging lens bermaksud ini adalah positif. Object is 30 cm. U equals to positive 30 cm, ya. Positif dia ni adalah real object, eh. So, kita nak cari nilai V, image distance. So substitute value 1 per 10 tambah 1 per 3. Eh, sorry. Sama dengan 1 per 20. Ini positif, eh. Plus 1 per V. So, bila kamu rearrange, kamu akan dapat V sama dengan 15.0 cm. Okay, positif, eh. So dia nak minta describe the image. Describe the image. So daripada sini kamu boleh nampak image ini, dekat sini dia berlaku pintasan cahaya ni tadi. So dua garisan cahaya bertemu di sini, bermaksud kepala dia mesti di sini, ya. Eh. Kepala objek ni tadi yang kat sini ada tempat di mana garisan cahaya tadi bersilang tu lah. So itu kepala dia, so bermaksud image dia adalah inverted. Dia terbalik, eh.
Satu lagi kau boleh tengok sama daripada garisan cahaya ni, image ni dihasilkan daripada cahaya solid. Solid line, garisan solid ah. So, bila dua garisan cahaya yang solid menghasilkan image, dia akan menghasilkan image yang real ah. Seterusnya, kita nak tengok dia sama ada image ni membesar ataupun mengecil menggunakan equation magnification M sama dengan negative V over U. Negative 15.0 per 30.0 dengan negative 0.5 lah. So, bila M negatif, maksud image ini adalah diminish ya. Mengecil. So, ini adalah ciri-ciri image yang kamu dapatlah. Ada soalan setakat ni? Tiada, sir. Okay. Okay, kita proceed soalan 7B. A converging lens has a focal length of 10 cm. Okay, and then the object is placed at 10 cm. So, untuk converging, dia minta kau mencari image distance. So, yang ini untuk converging lens. Untuk focal length bersamaan dengan object distance, automatic V dia akan ada dekat infinity. So, kamu tak tahulah image dia. Size image dia. So, cuma kamu tahu dia image dia. Kalau objek tu berada di focal length, image yang dihasilkan adalah real. Dan di infinity lah. Okay, ini tak perlu lukisan dia. Okay, seterusnya kita ada 7C. Lens yang sama. Cuma kamu boleh nampak kat sini. Dia punya ray diagram ni dihasilkan. Dia punya objek ni dihasilkan oleh garis putus-putus. Ya. Berbeza dengan yang tadi. Dia dihasilkan oleh garis solid. Yang ini dihasilkan oleh garis putus-putus. Bila dia dihasilkan oleh garis putus-putus, termasuk image dia adalah virtual. So, kita tengok calculation ya. Kita ada F sama dengan positif 10 cm. Dan U equals to positif 5.0 cm. So, 1 over F equals to 1 over U plus 1 over V. 1 per positif 10. Sama dengan 1 per positif 5. Tambah 1 per B. So, kita akan dapat B sama dengan 10.0 cm eh. Okay, so dapat B dia. So, B negatif bermaksud dia virtual. Betul lah dengan pada gambar ni. And then kita boleh kira magnification. M sama dengan negative V over U. Negative, negative 10. So, dengan U. So, kamu akan dapat jawapan yang positif. M. So, ini daripada calculation dan gambar, kita boleh nampak V yang dihasilkan adalah virtual. Magnified. Magnification dia positif. Dan upright eh. Sorry, untuk magnification, kamu nampak nilai ni, kamu boleh untuk tahu sama ada image itu magnified ataupun diminished, kamu tengok pada nilai M tu, bukan pada sign dia. Eh. Kamu ada M, kalau M, nilai M kamu besar daripada 1, dia ni adalah magnified. Sama dengan 1, same size. Kalau kecil daripada 1, dia ni adalah diminish lah. Okay. Kalau M ni
positif bermaksud upright. M negatif bermaksud inverted. So, kamu tengok nilai ni tadi, M negatif 0.5. So, bermaksud negatif ni, bermaksud objek ini adalah image itu inverted. Dan dia punya nilai adalah 0.5. 0.5 lebih kecil daripada 1, bermaksud dia diminish lah. Okay, sama dengan soal yang ni tadi. Okay, nilai dia adalah positif 2.0. So, dia adalah upright. Nilai dia, sign dia. Dan nilai dia lebih daripada 1. So, dia menghasilkan image yang magnified. Okay, ada sebarang soalan untuk soalan 7? Tidak ada, sir. Okay, kita proceed soalan 8. So, yang ni kita ada diverging lens. Focal length is 10 cm. So, diverging lens F sama dengan negatif 10.0 cm. Dan objek U sama dengan positif 30.0 cm, eh. From the lens, construct ray diagram. So, ini adalah ray diagram yang kamu dapat. Find the image distance. Macam biasa, 1 over F equals to 1 over U plus 1 over V. So, kamu akan dapat V dia berapa, nilai dia. Sorry, kasih 1 per negatif 10. So, V kamu akan dapat negatif 7.5 cm. So, kira magnification M sama negatif V over U. Dapat negatif 7.5 kuat dengan positif 30. Kamu akan dapat magnification dia positif 0.25. So, ciri-ciri image kamu adalah sign convention untuk M ni adalah positif. So, maksud dia ni adalah upright. Nilai M tu lebih kecil daripada 1. So, maksud dia ni adalah diminish. B ni adalah negatif. So, dia adalah virtual. Okay, so daripada gambar ni pun kamu boleh nampak. Image kamu kecil. Dia dihasilkan oleh garis putus-putus. So, bila garis putus-putus, dia adalah virtual image. Eh? Dan dia adalah outright. Ada soalan? Tiada, sir. Tiada soalan. Okay, kita proceed soalan 8B. F sama dengan negatif 10.0 cm. U sama dengan negatif 10.0 cm. Sorry, positif, eh. So, kita substitute value 1 over F equals to 1 over U plus 1 over B. 1 per negatif 10. So, B kita dapat negatif 5.0 cm, ah. So, magnification M sama dengan negatif V over U. Negatif, negatif 5.0 per U, positif 10.0. So, kamu akan dapat M dia adalah 0.5. So, ciri-ciri image dia adalah positif bermaksud upright, kecil daripada 1. So, diminish. Ia ni dihasilkan daripada garis putus-putus ataupun video negatif. So, dia adalah virtual. Alright. So, ini pun sama je macam tadi. Simple. Pergi soalan seterusnya.
focal length, still lagi diverging lens, U positive 5.0 cm, 1 over F equals to 1 over U plus 1 over B, 1 over 0.0. Tambah 1 per V. So V kamu akan dapat 3.33 cm. So again, kita kira magnification, negative V over U, negative 3.33, U dia positive 5.0. So dapatlah magnification 0.67. So image yang dihasilkan positif bermaksud upright. Nilai M dia lebih kecil daripada 1, so dia diminish. Dan V dia negatif, so dia adalah ber. Alright, so kalau dekat sini untuk tiga-tiga soalan ni, kamu boleh nampak untuk diverging lens kat mana-mana pun, ciri image dia adalah sama lah. So upright, diminish dan virtual. Ada soalan? Tiada, sir. Faham, sir. Ya. Yeah. Alright, kita proceed ke soalan nombor 9. A slide projector is required to produce a real image with height of 684 mm ataupun 68.4 cm. Of an object 36 mm. Height. If the object distance, oh dia dah bagi dalam meter. If the object distance from the screen is 2 meter. Calculate the image distance, calculate the distance of the lens from the object. Then the focal length of the lens. Apa ni? Sekejap. Oh, okay. So, kita ada screen. Ini adalah screen. Ini adalah lens tadi. Dan ini adalah dia punya objek lah. So, dia kata distance antara objek dengan screen ni adalah 2.0 meter lah. So, dia nak kita cari untuk soalan A, dia nak kita cari U. Dan untuk B, dia nak kita cari focal length. Okay. So, kita ada height of the image equals to, kita tukarkan kepada meter, 0.684 meter. Dan kita ada height of the object equals to 0.036 meter. And then kita ada U plus V equals to 2 meter. Maksudnya jarak U tambah jarak V adalah 2 meter lah. Modulus eh, sebab kita sebab nak jadikan V tu positif. Okay, so kita ada equation magnification equals to height object, image over height object sama-sama dengan negative V over U lah. So kita substitute value HI dan HO, kita akan dapat 0.684 per 0.036 sama dengan negative V over U. So, kita susun ni yang ini. Yang ini adalah equation yang pertama lah. Ini kita susun equation yang kedua. Kita nak dapat V sama dengan
19 lah, negatif 19 U. Okay, ini adalah equation yang kedua. So, tak situ equation kedua into 1, U into 1. So, U tambah negatif 19 U equals to 2. So, kita akan dapat S 20 U sama dengan 2, U sama dengan 0.1 meter. So, kedudukan objek adalah 10 cm daripada kedudukan lens tersebut adalah 10 cm daripada U lah. So, itu untuk soalan A ya. Soalan B, dia minta kita check focal length. So, soalan B, kita akan guna equation 1 over F equals to 1 over U plus 1 over B. So, kita ada U sama dengan positif 0.1 meter. So, B sama dengan 2 meter tolak 0.1 buat 1.9 meter. So, kita substitutekan value dia 1 over F equals to 1 over 0.1 plus 1 over 9.1.9. So, kita akan dapat focal length sama dengan 4 F sama dengan 0.095 meter. Okey, ini untuk soalan nombor 9 lah. Ada soalan? Tiada, sir. Okay, kita proceed soalan yang seterusnya, soalan 10 ha. Alright, so kita in front of a lens forms an image on the screen 8 cm behind the lens. So, dia dah bagi U dia. U sama dengan 32 cm, B sama dengan 8 cm. Find the focal length of the lens. So, what? 1 over F equals to 1 over U plus 1 over B. 1 per 22.0 tambah 1 per 8.0. So, kita akan dapat length sama dengan 6.4 cm lah. Seterusnya kita kira magnification M sama dengan B. Negative B over U. Negative B dia 8 per 32. 4.0.25. Okay, so ini adalah objek image tu adalah inverted lah, dan mengecil, diminish. So seterusnya, C, converging lens or diverging lens. So focal length ni dia punya nilai adalah positif. F is positif. So dia adalah converging lens. Ya, ada soalan untuk soalan nombor 10? Tidak, saya faham. Tidak, clear.
Right. Tak ada. Alright, itu saja untuk kali hari ini. Terima kasih. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Okay, thank you, sir. Thank you, sir.